Kegiatan halal bilhalal paguyuban Among warga Jawa semula berjalan lancar dan meriah. Namun di pertengahan acara halal bilhalal yang dihadiri oleh ribuan warga ini, tiba-tiba diwarnai aksi saling adu jotos antar sesama penonton. Akibat aksi tawuran ini, sejumlah warga dan aparat keamanan berusaha melerai salah satu pemuda dari amukan massa. Menurut Kapolsek Batam Kota, Kompol Firdaus, kericuhan ini dipicu oleh aksi senggol antar penonton saat berjoget sehingga aksi tawuran dan aksi saling adu jotos tak terhindarkan. Memang udah rame dibawa ke sini ya, lebih amankan saja daripada terjadi yang tidak kita inginkan. Apa penyebabnya, Pak? Ya karena rame-rame di dalam penyebabnya senggol atau gimana? Bisa saja. Itu dibawa kemana tuh? Sementara kita amankan di sini, kita koordinasi dengan panitia. Pasca aksi tawuran ini, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga sebagai provokator tawuran. Kapolsek menambahkan dari kejadian ini, seorang pemuda yang diduga menjadi provokator terpaksa dievakuasi ke dalam mobil oleh aparat kepolisian untuk menghindari amukan massa. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.